lagi di stasiun Gambir. Kita mau ke Bekasi naik kereta Tegal Bahari. Dan ini pengalaman pertama saya menggunakan kereta dari Cirebon. Sebenarnya kita mau naik Argojati ya, cuman ya dari cukup. Dari kemarin-kemarin belum keturutan. Ya udah kita cekin dulu aja yuk. Yep. Keretanya 5 menit lagi ya berangkat. 5 menit lagi berangkat. Ya, ya, kita harus naik cepat-cepat. Ya. Kita sekarang sudah masuk boarding, sudah beres. Tinggal masuk ke kereta. Keretanya jalur berapa? 4 ya? Jalur 4. Dapat tiket putih. Muka aku kusam banget. Muka-muka ini rindu muka tidur ya. Capek. Tadi udah tidur sih di KRL tapi kiri. Jadi Pak kiri, Pak. Kiri. Wah, ini penumpang baru turun ya. Penumpang Tegal Bahari baru turun. Oke. Ya, itu di belakang kepada Mona tuh mereka baru turun ya. Ramai banget. Oh, malam mingguan di sini. Malam mingguan jadi stasiun ya. Kita di eksekutif 2. Eksekutif 2. Total dapat K1 berapa? Eksekutifnya depan belakang sih? Oh, belakang ya? Ah, ini dia. Itu Gopar. Ini Tegal Bahari. Tokonya berapa ya? Dan tokonya berapa ya? 8617 nih. Dalamnya kayak 8617. Nomor 8A8B. Wah, yang naik banyak-banyak. Yang naik banyak banget. 8A8B. Oh ini, 8A8B. Oke, kita sekarang sudah di dalam kereta api Tegal Bahari eksekutif. Eksekutif 2. K1 780. K1 780. Kelihatan nggak tuh? Nggak. Jauh belakangnya. Sudah aja. Karena putresnya. Wah, ketutupan 7807. Oke lah. Isinya 50 ya? 50. Tanpa putres. Tanpa putres. Oh, itu lokonya? 77. 20677. Itu induk Jatinegara. Oke. Tanpa putres. Dan ya masih ada colokan tetap aja. Colokan lengkap. Tirainya tidak ulir dong. Ini gimana? Bagus lah, masih bagus. Nggak ada ininya ya, apa namanya? Nggak ada lampu baca. Tapi lampunya bagus, LED pakainya. Perjalanan kita kurang lebih 30 menit dari Gambir ke Bekasi. Lumayan dia. Mau lebih. Ada pesan-pesan? Kayak mau apa aja. Ya. Apa? Ya kita nikmati aja perjalanan 30 menit ini dari Gambir menuju stasiun Bekasi.
kayaknya udah capek banget ya. Tadi dari Bandung ke sini, kita dari sini ke Rangkas. Rangkas Bitung. Luar biasa Rangkas, tapi saya nggak diliput karena emang kondisinya yang tidak memungkinkan. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe ya channelnya Wisnu Setiawan, biar nanti nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Oke? Selamat menikmati. Sekarang sudah di stasiun Bekasi. Saatnya kita pulang. Keretanya masih belum berangkat. Mana sih? Kelihatan gak sih? Nah. Belakang ada satu kaca lebar dong. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like, share, dan komen. Dadah. Stasiun Bandung, pemberangkatan pukul 20.33 menit agar mempersiapkan diri Anda di peron jalur 4 barat akan disiapkan masuk kereta api Argo Parahyangan. Tujuan akhir stasiun Bandung, pemberangkatan pukul 20.33 menit KA30. Kami informasikan untuk susunan rangkaian kereta api Argo Parahyangan berturut-turut dari arah depan.